Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini seperti biasa channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar progres jalan tol Bocimi tahap 3. Dan saat ini kita berada di kawasan Ciheulang. Seperti inilah kondisi main road tol Bocimi tahap 3 di kawasan Ciheulang, yang dimana ini masih dalam proses land clearing. Seperti ini kondisinya. Kita lihat dari samping dulu ya. Jadi seperti ini proses land clearing tol Bocimi tahap 3 di kawasan Ciheulang. Terlihat di bawah ada aktivitas dari beberapa unit alat berat dan juga dump truck. Oke, seperti ini. Terlihat di sini ada ekskavator ya, yang sedang beraktivitas. Dan sekarang kita akan menuju ke arah Sukabumi. Seperti ini. Area main road tol Bocimi tahap 3. Dan ke depan sana menuju ke arah Sukabumi. Kita akan terus maju ke depan sana menuju kawasan Pabuaran. Mudah-mudahan sinyalnya aman ya. Seperti ini kondisi main road tol Bocimi tahap 3. Dan di depan sudah terlihat kawasan dari Pabuaran ya. Nah, ini kawasan Pabuaran.
dan lurus ke depan sana menuju ke arah lembur sawah. Oke, ini kawasan dari pebuaran. Dan ini lembur sawah ya di sini. Dan di sana kawasan Cijengkol. Seperti ini kondisi di kawasan Pebuaran. Terlihat di sini ada dua truk mixer. Kita coba zoom. Seperti ini kondisinya. Oke, sekarang kita kembali lagi menuju kawasan Sawah Lega ataupun lokasi dari rest area Tol Bocimi tahap 3. Seperti ini kondisinya, sobat YouTube. Oke, di sini terlihat ada aktivitas satu unit bulldozer.
Dan di sini juga ada motor grider ya. Oh, maksudnya vibro roller. Oke, terlihat truk sedang menurunkan tanah. Seperti ini sobat YouTube kondisinya ya. Nah, jadi tanahnya diambil dari sana ya. Oke, truk kembali melintas. Video ini diambil pada hari Minggu ya sobat YouTube, tanggal 16 Juni. Seperti ini proses pengangkutan tanah.
Oke sobat YouTube, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini seputar progres jalan tol Bocimi tahap 3. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.